Pemirsa, sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang ramai diserbu warga yang hendak berbelanja pernak-pernik Lebaran. Sudah reporter kita Irfan Tanjung di sana. Irfan, silakan laporannya. Halo, selamat siang Jemmy dan juga pemirsa. Sudah menjadi sebuah tradisi nih di bangsa kita, seminggu jelang Lebaran untuk berburu pakaian. Salah satunya adalah di Blok B Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini, yang dimana kondisinya ini sudah sangat ramai sejak pagi hingga siang hari ini, bahkan semakin siang semakin membeludak. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai jenis pakaian muslim, mulai dari pakaian muslim untuk pria, ada jam, kemudian juga pakaian wanita, ada juga baju koko. Jadi di sini kita bisa memilih secara puas dengan harga yang bervariasi, mulai dari puluhan ribu yang termurah dan ratusan ribu yang termahal. Jadi nggak perlu khawatir lagi, banyak pilihan. Dan saya menyarankan nih bagi masyarakat yang ingin berburu pakaian untuk Lebaran nanti, sekarang nih waktu yang tepat, karena ditakutkan nanti misalnya 3 hari menjelang hari raya, takutnya semakin ramai. Namun yang harus diperhatikan bagi para pembeli yang berada di kawasan ini, harus menjaga protokol kesehatan karena ramai sekali. Dan yang terpenting adalah tetap menjaga barang bawaan Anda ketika sedang berbelanja, supaya tetap aman ketika sedang berbelanja di kawasan Blok B Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini. Untuk sementara demikian, Jamie, kita kembalikan ke Anda. Irfan Tanjung melaporkan langsung dari Jakarta.